أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أهل رمضان علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله، تقبل الله منكم. يا الله، جعلكنا bulan Ramadan ini buat kami penuh kebajikan dan keimanan beserta keselamatan dan penyerahan total. Tuhanku dan Tuhan bulan ini adalah Allah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Pertamanya saya nak ucapkan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada Ustaz Izurin selaku pengerusi majlis kita pada hari ini, kuliah Duha Muslimat. Tertegaknya program-program Muslimat sebab adanya kekuatan-kekuatan pemuda dan kaum lelaki. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid, begitu juga dengan pihak Jabatan Agama Islam Melaka dan seterusnya kepada sesiapa yang terlibat secara langsung ataupun tidak pada kuliah Duha program kita pada hari ini untuk menyambut ya Ramadan di awal Ramadan pada hari pertama dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan itu juga saya mengayuh-ayuhkan tetamu-tetamu Allah ini di dalam rumah Allah ini yang datang keluar daripada rumah tu dengan niat untuk mencari ilmu, untuk memaknakan dengan setinggi-tinggi makna bagi ibadah puasa kita. Baik, alhamdulillah. Puan-puan muslimat yang dikasihi, saya kira kuliah Duha kita ini mungkin kita akan adakan dalam berhenti pukul berapa agaknya? 10 sampai 2 petang. 10 sampai pukul 11 boleh. 1 jam kita bincang berkenaan dengan peluang-peluang di bulan Ramadan, peluang makmal. Dan kemudian setengah jam saya kira kita bukalah pada soal jawab begitu kan. Eh? Kalau sampai pukul 12, nanti setengah jam lagi kita buat bentuk kesimpulan. Macam mana tu? Boleh? Eh, boleh kita bahagi-bahagi kan? Cantiknya tajuk kita ni sebab kita nak fokus pada ibadah-ibadah yang boleh dilakukan oleh kaum wanita. Dan hakikatnya pada asalnya kaum wanita, kaum lelaki dalam bab ibadah kita sama. Kita serupa. Cumanya pengalaman lelaki dan pengalaman wanita berbeza. Wanita dia
tertentu yang dia tidak boleh melakukan ibadah. Hari itu adalah anugerah daripada Allah. Nama dia ABC. Allah bagi cuti. Bukan majikan, bukan bos kita, tapi yang bagi cuti adalah pencipta kita. Jangan sedih. Ada dia punya hikmah, ada kelebihannya. Atau dengan kata lain, selain ABC, apa dia? Datang bulan. Ya, datang bulan. Mungkin ada yang tak datang bulan, datang bintang. Apa-apalah planet-planet yang ada tu ya. Ikut aja lah. Jadi datang bulan. Lelaki tak ada ABC. Lelaki tak ada datang bulan. Itu yang kadang-kadang kita rasa macam mati kutu lah. Dah baca dah 5 juzuk dah ni. Masuk hari ke-6. Datang bulan pula. ABC pula. Tersekat bacaan Al-Quran kita. 9 hari pula tu. Wah, dah 9 hari tolak dah 1 hari 1 juzuk. Dah 9 juzuk pula tertinggal daripada orang lain. Nak kejar lagi kan. Jadi macam mana yang boleh kita lakukan tuan-puan? Yang ini yang kita boleh bicarakan dan kita bincang-bincangkan. Baik, saya akan bahagikan dalam tempoh 1 jam ini perbincangan kita pada 3 bahagian. Yang pertama, keistimewaan Ramadan. Tujuannya kita nak tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan. Apa yang istimewa dalam bulan Ramadan ini sehinggakan kita semua digalakkan untuk bertungkus lumus merebut peluang ibadah dan amal dalam bulan Ramadan. Itu pertama. Yang kedua, puan-puan yang dikasihi, kita sama-sama cari apakah yang dilakukan ataupun perkara-perkara yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan juga pembimbing kita, amalan-amalan dia yang dilakukan pada bulan Ramadan. Okey, pertama keistimewaan. Yang kedua, apa Nabi buat dalam bulan Ramadan? Apa yang dianjurkan oleh Nabi ya, supaya kita boleh buat. Dan yang ketiga, barulah untuk wanita. Kita adjust. Macam mana nak buat ni dalam keadaan kita tak boleh nak buat. So yang ketiga itu khusus untuk wanita ataupun adjustment. Setuju tak setuju? Setuju. Baik. Yang pertama tuan-puan yang dikasihi, datangnya bulan Ramadan ini sebagaimana doa tadi itu kan, kita minta sangat daripada Allah supaya bulan Ramadan yang datang ini dia menambahkan ketakwaan kita. Bulan Ramadan ini datang, dia ada buah tangan. Buah tangan dia, nama dia takwa. Dia sediakan banyak peluang-peluang, lubuk-lubuk emas. Dan lubuk emas ni adalah nilai dia takwa. Lubuk takwa. Jadi pergi dia nanti bila bulan Ramadan berlalu, lubuk takwa tu dia macam tidak sehangat atau sepanas atau sebanyak bulan Ramadan. Okey. Nombor satu, saya nak sebut takwa. Apakah maksud takwa? Kan bila kita baca Al-Quran, Allah sebutkan apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ha, ini maksudnya objektif pada bulan Ramadan. Kita nak kerja apa sebenarnya?
dengan keistimewaan-keistimewaan yang Allah tetapkan, nak buat apa dengan keistimewaan tu? Ha, contohnya kan. Jadi bila kita tahu keistimewaan ini rupanya nak mengejar takwa, barulah kita nampak jelas perjalanan ibadah kita. Takwa adalah gabungan tiga sifat. Yang pertama, takwa wiqayah. Dia defend ataupun penjaga kita. Rasa takut. Takwa rasa takut kepada Allah. Itu yang pertama. Takut pada Allah. Dan takut pada Allah ini sangat istimewa, puan-puan kan? Sebab apa? Dia ni satu benda yang luar biasa takut dengan Allah. Takut dengan Allah membawa hambanya lebih dekat dengan Allah. Tapi takutkan manusia membawa kita jauh dari sesama manusia. Dia lain. Takut dengan Allah dia macam ada magnet, tarik kita lagi dekat dengan Allah. Itu satu benda yang luar biasa yang tak boleh kita bandingkan dengan rasa takut dengan perkara-perkara lain. Takutkan hantu contohnya kan. Bertambah dekat dengan hantu ke? Tak ada. Tapi takutkan Allah menambah keakraban, kedekatan, kasih sayang kita pada Allah. Pertama. Yang kedua, takwa ini adalah ketaatan kita dengan penuh redha kepada Allah Rabbul Izzah. Yang kedua, taat. Kita lagi patuh. Kita tetap ikut. Kita lagi suka untuk dengar arahan Allah. Taqwa imtithalul awamir. Imtithalul awamir maksudnya dia beramal dengan apa juga yang diarahkan oleh Allah. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu dia maksud taat. Pertama tadi tak takut. Takut tapi dia dekat. Yang kedua taat. Dan yang ketiga adalah maksud dia suci. Suci apa yang suci? Jiwa kita, hati kita, diri kita. Daripada apa? Dosa-dosa. Dan bulan Ramadan, puan-puan, tengok balik. Betul, dia menyediakan ketiga-tiganya. Rasa takut pada Allah sebab puasa, ibadah yang orang lain tak tahu kalau kita tak bagi tahu. Dan orang lain pun tak kisah kalau kau bagi tahu. Bulan Ramadan, semua berpuasa. Tiba-tiba kita jumpa sahabat kita dari tadi. Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan hari ini, Allahu Akram. Dia jawab kan? Lepas tu kita cakap pula dengan dia. Aku puasa lah. Kawan kita kata pun, ada aku kisah. Aku pun puasa. Dan puasa ini satu ibadah yang orang lain tak nampak. Kita tak boleh nak riak dengan dia. Sembahyang, nampak. Rukuk, sujud lama, baca doa apa tu. Boleh agak nampak. Zakat, nampak. Keluarkan sesuatu daripada poket baik. Haji, nampak tu dia pergi tabung. Wukuf, kan? Sekurang-kurangnya dia pergi tabung haji. Nampak? Puasa, dia bangun sahur sama. Makan sama. Time puasa, tak puasa. Ada siapa tahu? Tak tahu. Allah sahaja yang tahu. Dia menjentik rasa takut kepada Allah. Waktu berbuka puasa, nak berbuka ni, lagi 3 saat, azan belum. Belum lagi azan, 3 saat lagi nak azan. 3, 2, 1. Belum lagi azan 3 saat. Kita pun kata, apalah beza 3 saat, baik makan je lagi. Siapa yang sanggup?
Sanggup ke tak sanggup? Tak sanggup. Tak apa, 3 saat dia dah habis. Betul-betul confirm masuk dah waktu maghrib, baru buka. Apa? Itu perasaan apa tu buat? Takut dan sayang pada Allah. Masya Allah. Baik, begitu juga dua ketaatan. Ketaatan kita bila datangnya bulan Ramadan luar biasa sekali. Kita jadi kuat dan sehat tiba-tiba. Pagi bangun, seawal-awal sebelum subuh. Kalau ikut bulan lain tu, tunggu azan. Lepas tu tunggu qomat lah. Jadi tunggu Cik Amak balik dari masjid lah, baru bangun. Tapi pada bulan puasa, dia ada satu daya yang hebat. Kita bangun untuk bersahur. Dan ada lagi daya yang lebih hebat. Ni nak sediakan sahur ni nanti kan, masak lagi, mamat lagi. Baik kena bangun awal lagi sebab nak tahajud. Kan dia nak ambil tempoh tu tahajud ni. Nak bangun pukul 4.30. Ih, pukul 4.30 nanti dah masak-masak semua. Sedia je setengah jam. Baik bangun pukul 4. Nampak? Sebab apa pukul 4 sampai 4.30 tu nak tahajud dulu. 4.30 sampai pukul 5 barulah nak menyiap-nyiapkan bagai apa benda. Pukul 5 baru kita kejutkan anak-anak untuk bersahur. Ada setengah-setengah ibu tu, semua orang dikejutkannya. Jom tahajud dulu. Kedua, sama-sama sediakan sahur. Yang ketiga, baru bersahur. Itu kita punya kekuatan. Bangun dah lah awal. Siang pergi kerja macam waktu-waktu biasa orang lain pun bekerja, kita pun bekerja, betul tak? Tapi kali ini bekerja walaupun pendek ni, pendek waktu pejabat tengah hari tak ada rehat kan? Setiap hari ada tazkirah kuliah di pejabat. Ini kata kalau orang pejabat. Biasa tak ada macam tu, kadang-kadang sebulan sekali. Kadang-kadang seminggu sekali. Yang ini bulan Ramadan, setiap hari ada tazkirah. Dengar je, tak makan lagi. Minum pun tidak. Boleh dengar tu, siapkan kerja, nak kerja lagi tazkirah. Lepas tu balik, nak balik, nak berbuka puasa. Dah berbuka puasa, cepat-cepat, buka je. Sembahyang maghrib. Lepas buka, sembahyang maghrib. Cepat-cepat makan lagi. Dah makan, terus pergi ke masjid. Sebab nak solat isyak. Lepas solat isyak, tarawih. Tarawih pula, masjid sini dia berapa rakaat? 20. 20 lah sampai ke akhirnya. Lepas tu, balik ke rumah. Dah balik ke rumah, tidur. Tidur dalam tok-tek-tok-tek pukul 12 lah juga. 12, 1, 2, 3, 4. Dah bangun balik. Nampak? Waktu biasa kita tak ada tarawih. Waktu bulan Ramadan boleh bertarawih dalam keadaan kita berpuasa. Kalau waktu perut kenyang tak lalu, kadang-kadang nak solat sunat dan sebagainya, tapi bulan puasa sempat aja. Jadi ketaatan kita luar biasa dalam bulan Ramadan. Penyucian jiwa ataupun sucinya hati kita pula tuan-tuan. Bulan Ramadan, bila ada rasa mulut nak cakap mengumpat, nak membawang mendaging, apa kita sebut kat diri kita? Inni sa'imun, sesungguhnya aku berpuasa. Kan? Kalau kita tak cakap pun kawan kita yang ingatkan. Eh, kau cakap-cakap jadi puasa lah. Lepas tu nak marah, kawan pun cakap, sabar puasa. Nampak? Puasa itu betul-betul dia mengajar kita untuk sucikan diri kita dan amalan kita. Masya Allah. Itu keistimewaan dia. Baik, seterusnya takwa. Takwa sudah istimewa. Lubuk-lubuk takwa banyak kan? Apa lagi tuan-puan? Dalam bulan Ramadan, dia adalah bulan bonus, di mana setiap amalan sunnah menjadi pahala dapat nilaian seperti amalan fardu. Ini satu hadis disebut setiap amalan sunnah diangkat menjadi amalan fardu, nilai dia, pulangan dia, dan digandakan pula sehingga
daripada 10 kali ganda 10 kali lipat ke 700 lipat. Ada sebahagian hadis pula sebut setiap amalan fardu kita digandakan kepada 70 kali. Jadi saya suka yang banyak saya sebut. Dilipat gandakan sehingga 700 kali. Maksudnya, kalau kita buat amalan sunat, contoh kita bersedekah RM1 bulan Ramadan, dahlah dijadikan RM1 tu sama pahalanya dengan bayar zakat. Sebab zakat wajib kan? Kemudian dikalikan dengan 700 kali ganda. Wah, dengan kata lain mudah macam ni lah. Bagi RM1 nilainya sama dengan RM700. Best ke tak best? Bagi RM10 nilainya sama dengan RM7,000. 700 kali ganda. Bagi RM100 dalam bulan Ramadan, nilai dia sama dengan RM70,000. Wow. Sebab itulah tuan-tuan, sebab itu para salafus salih dia semenjak bulan Rabiul Awal lagi yang lalu tu, mereka semua berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Simpankan Ramadan buat kami, ya Allah. Dan terimalah amalan-amalan kami, ya Allah. Kan, Allahumma salimni li Ramadan, wasallim Ramadan li, watasallamhu amalan mutaqabbalahu. Doa-doa yang disebut daripada bulan Rabiul Awal, 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Bila sampai Ramadan, puan-puan, salafus salih ini berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Sebab amalan tadi dah ganda-ganda kan, kan? Dah ganda nak buat apa? Terima. Jangan ditolak. Jadi itu keistimewaan yang ada hanya pada bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan. Seterusnya diikuti dengan gandaan tahun umur 80 tahun. Satu malam saja beramal di situ bersamaan dengan amalan 80 plus-plus. 83 tahun, ada yang kata 82 tahun, 80 tahun lebih. Apakah dia? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi kalau kita baca Al-Quran pula di dalamnya, diganda-gandakan lagi. Setiap satu juzuk menyamai berapa juzuk? 700 kali dibaca. Seolah-olah begitu. Sebab amalan kita digandakan. Ya Allah, cantik. Sebab itulah dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan bahawa sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut mafhumnya, kalau kita tahu kelebihan Ramadan itu dengan sepenuh hati, kita akan mengharapkan seluruh hari-hari dalam tahun itu adalah bulan Ramadan. Dan sebahagian sahabat, menurut Anas bin Malik, Anas bin Malik ini PA Nabi, umur 11 tahun dia dah berkhidmat dengan Nabi. Siapa ada anak umur 11 tahun? Angkat tangan. Ha, saya pun ada kak, 10 nak masuk 11. Tengok dia, kata Allah, Anas bin Malik macam ni lah kot kecil-kecil. Kita bayangkan. Ha, memang nakal lagi lah tu. Dan Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun tu, Anas bin Malik ini antara insan yang meriwayatkan apa yang Nabi tempuhi, apa yang Nabi lalui, hadis-hadis Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik menyebutkan, dia tak cerita pasal Nabi,
dia cerita pasal sahabat-sahabat Nabi. Dia kata selepas Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat Nabi ini beramal ibadah dalam bulan Ramadan sampai cengkung dan pucat. Kenapa? Kerana malam mereka itu mereka hidupkan dengan amalan-amalan. Tidur mereka sangat sedikit. Sebahagiannya ada yang tidur waktu kailulah sahaja. Waktu kailulah itu waktu ni. Ya, waktu kailulah sahaja dia tidur. Kemudian dia bangun balik lepas solat duha dan sebagainya. Dia tidur sekejap. Azan zuhur sah. Nanti dia akan bangun untuk solat sunnah dan juga solat zuhur dan sebagainya. Jadi dia tidur tu hanya sekejap. Baik, itu keistimewaan dengan Lailatul Qadar, dengan gandaan pahala lagi. Kemudian pengampunan daripada Allah Rabbul Izzah. Kemudian neraka itu ditutup, syaitan dirantai, syurga dibuka seluas-luasnya. Syurga juga dihias khas untuk kita. Dan di akhirat esok ada satu pintu syurga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Apa nama pintu tu kak? Apa dia? Ar-Roy. Saya nak bagi orang ingat, saya selalu sebut ni. Jangan sebut meroyan kak. Dia sebut meroyan tu, okay. Ar-Roy. Kita akan ingat. Dan pintu ini hanya terbuka khusus secara eksklusif bagi orang-orang yang berpuasa. Okey, settle tu? Settle, ya? Baik. Jadi begitulah dia keistimewaan Ramadan. Ramadan juga turunnya Al-Quran. Sebab itu ada nuzul Quran. Macam kalau Syakban, dia ada nisfu Syakban. Kalau Rajab, ada Isra' Mi'raj, Rajab, Syakban. Masuk Ramadan, ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Jadi mari kita sama-sama pula tengok apakah amalan yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, puan-puan yang dikasihi, pada bulan Ramadan Nabi akan merapatkan dirinya dengan Al-Quran. Setiap malam Jibril alaihi salam akan berjumpa Nabi, bertadarus Al-Quran, semak bacaan Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran. Hari ini kita buat tadarus kan? Kita buat tadarus. Kita sebenarnya meneruskan tradisi dan warisan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam. Percayalah puan-puan, waktu kita melafazkan ayat-ayat Al-Quran, malaikat akan datang mengiringi, mengelilingi kita, akan mendengarkan bacaan kita. Memang kita takut baca sebab mungkin tajwid tak berapa bagus. Tapi belajarlah. Waktu ni biar ada orang yang mendengar. Maksud tadarus, dia kena ada paling kurang dua orang. Satu baca, satu dengar. Sebab bila perkataan Arab, dia ada mulanya dengan huruf ta. Ta. Itu bukan tuah. Ta di situ, ta'aruf contohnya, tafahum contohnya, takafun, itu bukan insurans ya, tadarus ya. Ini semua maksudnya saling. Bila saling, dia kena ada dua pihak saling berkenalan. Jadi maksudnya ada pihak pertama, ada pihak kedua. Tafahum, saling faham memahami. Ada yang faham, ada yang memaham. Itulah kan, ada yang difahami, ada yang faham memahami. Okey, gitu juga dengan tadarus. Ada yang membaca, ada yang menyimak baca.
Jadi begitu maksud tadarus. Tadarus juga darsun. Darsun ini dia sama sedikit dengan nama Idris, Nabi Idris. Nabi Idris antara nabi yang bijak. Dia suka membaca, dia suka menuntut ilmu. Dan sebab tu dia gelar sebagai Idris. Darsun, belajar. Jadi tadarus juga maksudnya belajar, memahami, menyelami makna Al-Quran. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dengan bacaan Al-Quran dan belajar tentang. Baik, kita terus masuklah apa yang perempuan boleh buat. Kalau perempuan boleh buat, dia tak ada masalah bila dia period, dia boleh baca terjemahan. Baca terjemahan. Bacalah dia punya tafsir dia. Atau dia pasang ayat Al-Quran, dia ada dengar. Jadi kan ada yang membaca, dia tukang dengar. Boleh tak pegang Al-Quran? Boleh. Semak, tapi jangan pegang mushaf. Mushaf itu adalah kesucian Al-Quran. Tanda kita menghormati Al-Quran. Kita dalam hadas besar ni. Jadi kita kaum wanita kena jaga juga lah yang tu, yang maruah dan sebagainya, maruah Al-Quran juga. Walau bagaimanapun perempuan yang dikasihi, memang bagi wanita haid dan juga wanita nifas. Kita masuk fiqh sikit ya. Wanita haid dengan wanita yang bernifas ni, dia ada 8 larangan keseluruhan. 5 larangan disepakati oleh ulama, 3 larangan. Tiga larangan disepakati. Kan macam itulah ya. 5 disepakati, 3 yang tidak disepakati. Gitu. Kita tengok balik. Ada 8 semua, 8 larangan. Apa dia larangan dia? Yang pertama, dilarang untuk solat. Yang kedua, larangan untuk puasa. Yang ketiga, larangan untuk tawaf. Yang keempat, larangan disetubuhi. Yang kelima, larangan dicerai. Itu 5 disepakati. Okey. Baik, nampak tu? Adapun larangan yang keenam, 5 semua bersepakat ulama. Ulama bersepakat. 3 je yang tak disepakati. Apa dia? Yang keenam, masuk masjid. Yang tu ada khilaf. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tapi saya tak pasti Melaka macam mana. Melaka kena tengok Jabatan Agama dan Mufti sendiri ya, tengok. Sebab kalau lain ikut kacau wilayah persekutuan, okey. Diorang ada yang saya pergi ke masjid di Damansara. Saya kata yang ini pegang yang mana ni? Kita pegang boleh. Ya tu. Kan? Tapi kalau Selangor, tak boleh. Kedah tak boleh. Jadi dia lain-lain kerana setiap negeri kita ada sultan kan? Jadi sultan itu yang mentadbir. Jadi kita patuhlah pada pentadbir kita, Amirul Mukminin kita, yang menjaga urusan kebajikan orang-orang Islam setempat kita. Jadi kita akan jadi lebih bijak dan faham, lebih menghormati. Oh, orang wilayah begini. Oh, orang Melaka begini. Jangan jadikan itu sebagai hal kita ni yang tak bersatu. Tidak, sebab benda ini berbeza pandangan. Kerana apa? Kerana Masya Allah ada banyak rujukan-rujukan yang boleh kita pegang. Jadi di situ bukan kesatuan itu dilihat pada ketaatan kita pada sultan, tapi dilihat pada akhlak kita, bagaimana kita mengurus dan menangani perbezaan di kalangan kita. Kita nak tunjukkan akhlak. Semua standard kah? Allah boleh jadikan kita semua satu. Betul tak? Agama satu, bangsa satu, bahasa satu boleh. Tapi Allah jadikan dia berbeza sebab Allah nak tunjulkan akhlak kita. Nak latih akhlak kita. Nak bimbing supaya kita berakhlak dengan orang-orang yang berbeza pandangan dengan kita. Ya? Baik. Itu satu. Berapa dah? Yang ke? 5, 6 kan? Yang ketujuh, khilaf ulama juga adalah membaca Al-Quran. Ya.
Sebahagian mazhab kata boleh. Sebahagian lagi mazhab kata tidak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Ya, okay, saya pegang mazhab lah. Saya tak ikut negeri. Kalau ikut negeri, kita boleh check balik. Kemudian yang ke-8. Memegang Al-Quran. Memegang, ini bukan Al-Quran, ini buku contoh. Memegang mushaf. Dia panggil mushaf, maksudnya dalam dia memang ayat-ayat Al-Quran tidak dicampur dengan penerangan-penerangan, tulisan-tulisan, tafsir dan sebagainya. Jadi yang itu juga ulama berpandangan tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi kita mazhab Syafi'i ini dia lebih dengan kata lain berdisiplin dan lebih ketat. Okay. Tapi bukan bermakna tak boleh pegang Al-Quran yang ada terjemahan. Baik. Okey. Jelas tu? Kita bila kita bincang apa yang Nabi suka, kita bincang sekali perempuan haid contohnya, apa yang boleh kita buat? Boleh. Jadi kalau Al-Quran tadi dibaca, kita boleh dengar. Kalau Al-Quran tadi kita selami makna dia, kita period, boleh tak selami makna dia? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Semua benda boleh. Kecuali membaca. Ikut mazhab Syafi'i. Mendengar pun boleh. Ya, tak ada masalah. Baik. Pertama Al-Quran. Yang kedua tuan-puan, Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, dia suka bersedekah. Suka sangat bersedekah. Dan sedekah baginda sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sekali lagi diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa katanya? Ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Lebih laju daripada angin yang berhembus. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani membicarakan Nabi bersedekah itu yang maksudnya lebih laju daripada angin yang berhembus ada dua makna. Makna yang pertama, kalau angin berhembus ni kan, tengok ni kan, kipas helikopter kita, angin berhembus ke mana? Ke mana-mana. Merebak merata-rata, betul tak? Terbang tu semua kita punya helayan-helayan kertas ni kan. Boleh terbang, nanti kita tahulah dia ke mana, betul tak? Ke mana-mana. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, sedekah Nabi sifatnya dia akan merebak tersebar luas manfaatnya. Jadi Nabi plan nak sedekah kat mana supaya dia punya manfaat dia itu tidak berhenti. Lagi tersebar. Contoh, kalau kita bagi sedekah ada pilihan. Satu, A, orang miskin sahaja. B, miskin dan kerabat kita. Mana yang lebih banyak manfaat dia? Ya, miskin dan kerabat. Ha, nampak tu? Lepas tu kita ada kerabat kah? Tapi adalah sepasang suami isteri kerabat kita yang kita ada sedikit masalah dengan dia. Sedikit geram dengan dia. Sedikit menyampah dengan dia. A tadi miskin. B tadi kerabat yang miskin. Yang ketiga dia berganda tak? Kerabat yang miskin yang kita menyampah. A, B, C. Mana agaknya manfaat lebih? Boy pandai. Betul. Sedekah kita kepada yang manfaatnya merebak, menyebar. Sebab apa? Sebab bila sampai yang C tu, yang miskin kita tahu, yang kerabat silaturahim kan? Yang nyampah ni, yang menyampah ini sebenarnya kita sedang mengurus nafsu kita.
kita sedang menundukkan nafsu kita. Jadilah nafsu itu, nafsu amarah tadi, kita lentur supaya jadi nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah. Itu dia punya manfaat lebih. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua. Maksud yang kedua apa dia? Maksud yang kedua, Nabi bila dia bersedekah tidak teragak-agak. Macam angin yang bertiup tu. Ada angin macam tak jadilah nak tiup, tak jadilah, tak ada. Dia main tiup punya semua kan. Jadi Kak Jah tu pakai baju licin. Kalau aku tiup nanti kan nampak tubuh badan dia. Tak jadilah, stop. Dia pergi corner ikut lain. Tak ada kan? Itu bukan sifat angin. Sifat angin kata nak tiup-tiup. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nak bersedekah, dia tidak teragak-agak. Sedekah-sedekah. Keluarkan daripada poket, kita kena sama macam tu. Kita raba-raba-raba dalam poket ni ada beberapa keping tak? Cik, tengok keping, berapa keping dalam poket ni kan? Oh, ada 5 keping. Dia keluarkan sekeping. Ungu pula. Warna ungu lah. Alamak, warna ungu. Dia masukkan balik. Ah, itu bukan sifat angin. Takutnya. Berani ke tak berani kan? Tengok ungu lagi keluarkan. Nak mencari warna biru ni. Tapi ungu je yang keluar. Kali kedua tengok hijau. Okeylah hijau, bolehlah hijau. Kan kita bagi hijau. Ha, jadi itu antara hijau dengan merah pun teragak-agak kan. Lagi dengan ungu. Okay. Jadi Nabi tidak. Nabi nampak manfaat jelas, tidak teragak-agak. Jadi bagaimana kita nak buat? Wanita bersedekah dalam bulan Ramadhan, dia tidak terikat dengan halangan dia. Halangan haid ke, halangan nifas ke, tidak terikat. Malah sebenarnya bagi kita itu adalah kelebihan dan peluang untuk bersedekah. Bersedekahlah kaum wanita. Sebab ada satu masa selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah solat sunat hari raya, Nabi bersama dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan Bilal, dia pergi ke kawasan wanita. Dia macam nampak wanita. Dan kemudian Nabi berpesan, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Nabi seru kaum wanita khusus untuk bersedekah. Sebab apa? Sedekah itu dapat backup cover kita daripada api neraka. Kerana Nabi melihat dalam api neraka ramai kaum wanita. Ramai kaum wanita. Jadi nak cover kita ni dengan sedekah. Jadi puan-puan yang dikasihi, kenapa wanita ramai dalam api neraka? Antara yang jelas adalah kerana dia bersifat kufur. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kufur kepada Allah ke Rasulullah? Dan kemudian Nabi kata, bukan. Dia kufur kepada asyiratuhun, pasangan dia, kepada suami dia. Jadi maksud kufur ini, tuan-puan, Nabi detailkan balik. Apa maksudnya? Nabi bagi contoh. Apa contoh kufur ini? Kufur ini maksud dia mengingkari, tak nak terima, menidakkan, menafikan, ingkar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sebut, sekiranya suaminya melakukan kebaikan padanya sepanjang tahun, sekali suaminya buat silap, dia akan berkata pada suaminya, aku tidak pernah nampak kebaikan daripadamu walau sedikit pun seumur hidup. Maka kufurlah
kita sebagai seorang isteri terhadap suami. Jadi maksudnya kita menafikan kebaikan dia. Jadi daripada peristiwa ini, sifat dan sikap yang kita kena berhati-hati. Saya terus masuk tuan-tuan, benda yang boleh menghanguskan pahala puasa kita waliyahzubillah adalah mengungkit-ungkit. Jadi kalau sebagai isteri, kita jangan banyak mengungkit. Mengungkit keburukan suami berulang-ulang kali. Mentang-mentang perempuan ini, dia punya perbendaharaan kata dia, bank kata dia itu 3 kali ganda dari lelaki. Lelaki 7,000 patah perkataan sahaja sehari. Itu kuota dia. Kita kat 20,000. Kita 20,000 kat. Dia dah habis semput, kita ada lagi 2 kali pusingan boleh. Kita kena consider benda tu kan. Lelaki kadang-kadang macam ustaz-ustaz ke apa ke, dah banyak kuliah, kadang-kadang bekerja, dah banyak mesyuarat. 7,000 dia dah habis. Balik kat rumah dia buat apa kan? Ya, dah habis kuota. Kita baru satu round, kita ada 2 round lagi kita habiskan kat rumah kan, petang dan malam. Jadi kita kena consider ataupun ingat yang benda tu. Mengungkit, mengumpat, menindih. Ini memang kepakaran kita. Kemudian bergaduh, bertekak, bertengkar. Itu juga kepakaran kita. Jadi pandai-pandailah mengekang, menyekat, mendisiplinkan diri kita. Daripada melakukan perkara-perkara ini, kita khawatir kerana ini kita akan terumban masuk ke dalam api neraka waliyazu billah. Laki yang perempuan-perempuan senang sebenarnya. Laki tak semayang, suami tak semayang, kita berdosa ke tak? Tak. Isteri tak semayang, suami kita berdosa ke tak? Berdosa. Jadi sebenarnya Allah sayang kita banyak. Dan tugas kita mudah aja. Kita mendampingi suami kita, mengingatkan tanggungjawab dia. Kita bagi motivasi, semangat, inspirasi pada dia. Bagi ketenangan pada dia. Bagi semangat, bagi motivasi. Motivasi ni bukan nak puji je. Tengok dia alpa sikit, zap, patahkan bagi sedang. Tengok dia terlalu down sikit, tepuk dia biar dia naik. Ha, macam tu. Itu sudut maksud motivasi. Nampak dia terlupa sikit, kita patahkan dia, ingat balik. Apa yang Abang nak cari sebenarnya ke akhirat itu? Cuba Abang bagi tahu pada saya, amalan apa yang Abang ada yang boleh menjamin kita berdua berjumpa di syurga. Itu kalau dia dah terlupa sangat. Kalau terlupa sangat, dah lupa dia, ingatkan. Tapi kalau dia dah lemah sangat pula, tak boleh guna yang tu. Apa amalan? Tak bergerak je. Daripada dia down sangat, dah tengok macam tu, nampak gaya kita je. Isteri yang tahu kan keadaan suami. Apa perlu kita buat? Kita bagi motivasi juga. Cuma cara dia menaikkan. Bang-bang, saya kenal lambang dulu, ahli masjid. Ingat tak 30 tahun yang lampau, saya nampak abang naik basikal pergi masjid. Subuh masjid, subuh masjid. Masya Allah bang, sejuk mata pandang kan. Sebab itulah yang saya suka kat abang. Boleh terima abang jadi lantu. Jom bang, kita buat sekarang macam tu bang. Kita basikal dah tak ada. Kita ada kereta Honda bang. Mari kita naik kereta Honda. Isteri pergi, dia pun jadi. Motivasi menaik. Jangan sebut macam ni tak? Bang, ingat tak? 30 tahun yang lampau, abang yang naik basikal tu. Sekarang ni basikal dah tak ada. Kereta Honda lagi cepat. Itu pun awak tak nak pergi masjid. Yang itu cantas terus. Cantas terus. Tambah lagi pula. Bang, saya nak pergi kuliah Tuhan. Itu tu Ustazah Sifadiyah daripada KL datang. Oh, dia pun pergi, balik-balik. Mengharapkan abang tidur je lah sampai petang. Saya pergi kuliah Tuhan dah beberapa round dah. Tidur je kerja. Nyampah saya.
habiskan. Agak-agak kalau macam tu, dia nak tak pergi ke masjid? Tak nak. Dan tantah tak pasal-pasal, kita nak pergi masjid pun dia tak, tak izinkan. Sebab apa? Dia tengok isteri dia makin lama pergi masjid, makin kurang ajar. Makin selalu pergi masjid, balik ke rumah makin tidak menghormati dia. Apa yang Ustazah sebab dia yang ajar? Kak, dia buat tak baik, tak betul, kita tegur dengan kasih sayang. Sebab bukan kebenaran itu yang Allah tengok. Allah nak lihat bagaimana kita menyampaikan kebenaran dengan akhlak yang mulia. Kan? Nabi-nabi macam mana Allah pilih betul-betul sebelum diorang jadi nabi. Dan antara pilihan Allah berkisar pada akhlak-akhlak mereka. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling tinggi nilai akhlaknya sehingga diangkat menjadi qudwah hasanah. Okey, kita dah baru berapa tu? Kedua. Pertama Al-Quran, yang kedua bersedekah. Jadi perempuan kita bersedekah. Sebab dengan sedekah itu dia cover kita punya mungkin mulut ni ha yang mungkit-mungkit ni, mulut ni ha yang sindir-sindir ni, mulut ni ha yang membawang mendaging. Dia tu membawang ni, orang tak faham apa membawang. Saya pernah tanya dok-dok muda, apa maksud membawang-membawang ni? Macam mana boleh jadi bawang? Bawang ni kan menangis. Bawang ni Ustazah, dia kata kan macam makcik-makcik dekat kenduri-kenduri tu. Ha, time dia potong-potong-potong bawang. Masa time membawang tu lah, dia pun cerita, kau tahu senang si lidah sebelah rumah Kiah tu? Dia kata, ha, dia dah mula gitu. Itu membawang lah tu, dia kata. Lepas tu datang pula seorang ustaz pakai songkok. Satu masa dia cakap, dah membawang, mendaging lah pula. Saya pun tanya, mendaging tu apa? Mengumpat lah Ustazah. Sebab mengumpat tu kan macam seperti makan daging sahabat sendiri. Ah, sudah. Jadi membawang campur daging. Kalau masak jadi apa tu kak? Ha, jadi daging sup pun boleh. Memang dapat lauk lah gitu kan. Jadi itulah dia yang kita fikir-fikirkan. Bersedekah. Jadi sedekah ini dia boleh memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi kelemahan-kelemahan kita. So tadi saya kata tugas isteri sangat senang kan? Jadi yang pertama apa dia? Dia menemani suami dia dalam keadaan susah dan senang. Kemudian memberi motivasi dan semangat. Yang ketiga memberi ketenangan dalam bentuk fizikal ataupun rohani. Daripada jiwa dia dan sebagainya. Tiga benda tu je. Tiga benda ni kita bagi ketenangan pada dia. Memberi semangat pada dia. Kemudian mengingatkan dia apa yang dia lupa. Ha? Macam tongkat si buta. Tapi nak buat benda ni, kita kena ada empat perkara. Pertama, kita kena ada ilmu tentang akhlak. Sebab wanita yang ada akhlak, dia tahu bagaimana hendak berurusan dengan pasangannya diiringi akhlak yang baik. Yang kedua, wanita yang berakhlak ini, dia akan membantu mendewasakan anak-anak dengan akhlak juga. Pertama. Yang kedua, kita kaum wanita kena tahu ilmu berkenaan dengan halal dan haram. Sebab kita kena taat pada suami, betul? Nak taat pada suami, dia ada syarat. Kena taat dulu pada Allah. Bila nak taat pada Allah, kena tahu apa yang Allah suka. Jadi sekiranya suami menyuruh kita pada benda yang bukan ketaatan, kita akan bangkit dan menerangkan, bang, ini salah. Sekali lagi dengan akhlak. Kedua ini. Yang ketiga, ilmu pengurusan. Pengurusan apa? Tiga pula perkara.
Saya bagi tahu ini secara terus kesimpulan ya, daripada himpunan hadis-hadis ya, rujukan dan sebagainya. Ini kira dah summarization. Ketiga, pengurusan. Pengurusan apa? Pertama, idza ghaba anha hafizathu. Bila suami itu pergi tidak ada di sisinya, maka wanita itu akan menjaga apa yang dimiliki oleh suaminya. Suami dia memiliki apa? Harta. Wanita, kita kena bijak mengurus harta. Sebab tu masa nikah, dia kena bagi kita mas kahwin, bukan kita bagi kat dia. Kan? Kalau kita bagi kat dia, dia jadi hadiah. Tak wajib, sunnah aja. Tahadab, tahabu, bertukar-tukar hadiah, kita akan menjalin kasih sayang. Tapi kalau lelaki bagi kat kita, benda itu wajib. Mahar adalah satu benda yang wajib. Hutang boleh, tapi dia wajib dibayar. Mas kahwin, kalau di Melaka mas kahwin dia berapa ringgit dah? Mas kahwin di sini, tak ingat lah Ustazah, saya kena kahwin lagi. Berapa? Lama kahwin tak? Kalau dulu-dulu masa kahwin berapa mas kahwinnya tak? 400? 100? Okey, 100. 100? Itu nilai kita? Dia bukan. 100 ni kak dapat apa sebenarnya? Kalau pergilah ke kedai Pak Mat runcit tu, habis tak RM100? Habis. Tapi orang yang pandai mengurus harta, RM100 boleh jadi bulan depan RM150. RM150 boleh jadi RM300. Sampai akhirnya boleh naik jadi ribuan. Boleh naik jadi jutaan. Hanya dengan RM100. Tapi kalau orang tak pandai mengurus harta, bagi RM1 juta, satu hari dia duduk dekat shopping mall, Melaka mall, habis tak RM1 juta? Habis. Dengan mall-mall ni dia beli tak? Bawa balik dulu. Sebab tak tahu nak urus. Idza ghaba anha hafizathu. Kalau suami tidak ada di sisinya, dia menjaga apa yang dimiliki oleh suaminya. Harta suami. Maksudnya kita kena jaga. Kan kullukum ra'in wa imra'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu adalah manager, HM, house manager. Kan kita ni queen yang kena kontrol belanjawan rumah. Kita adalah bendahara dalam rumah kita, pengurusan harta. Yang kedua tuan-puan, pengurusan kekerabatan. Saudara mara kena tahu satu, siapa dia wali-wali pada anak-anak kita, mahram pada anak-anak kita. Siapa dia yang halal pada kita dan anak-anak kita. Kekerabatan. Tengok dalam Islam, masya Allah, perkahwinan, rupa-rupanya jalinan antara menantu dengan mertua lagi kuat berbanding suami dan isteri. Suami isteri bercerai, kita kena tutup aurat balik. Tutup. Tak boleh dah tayang aurat dekat pasangan kita. Tapi aurat kita, ayah mertua kita boleh tengok lah. Dengan suami, salam ni dah tak boleh dah. Pegang tu dah tak boleh dah. Tapi pegang ayah mertua kita, kita salam dia, batal tak wuduk? Tak batal. Malah bila dia meninggal dunia, kita boleh uruskan dia. Boleh tolong mandikan dia. Boleh tolong kita kapankan jenazah dia. Boleh kita kucuk dahi dia, pipi dia, sebelum kita hantar dia ke liang. Itu untuk ayah mertua. Walaupun kita telah diceraikan oleh anak lelaki, hebatnya kekerabatan dalam Islam.
Iza raba anha hafizatuh. Bila dia tak ada, kita lah yang mengurus kekerabatan ni. Jangan putuskan kak. Jangan putuskan. Ini yang memotivasikan pasangan kita. Kalau kita dengan mertua gaduh je, agak-agak suami kita tenang tak? Tak tenang. Dia pun tak tahu nak sokong mana. Ibarat orang kata tu, ditelan mati, mak diluah mati, bapak macam tu lah kan. Dua-dua. Dan saya sangat berpegang dan percaya, tak ada istilah bila kita kahwin, mak ayah suami kena lebih daripada mak ayah isteri. Tak. Bila kita berkahwin, asalnya kita ada satu pasang ibu dan ayah yang perlu ditaati dan dihormati, perkahwinan itu menjadikan kita mempunyai dua ayah, kita mempunyai dua ibu, kedua-duanya kita perlu jaga kebajikan mereka sama rata dengan adil. Ya? Jadi itu bahagian yang perlu kita tahu. Jadi bersama juga dalam bab kita sebagai isteri, pengurusan harta, pengurusan kekerabatan, kita kena tahu ranking nafkah tanggungjawab suami jatuh pada siapa. Kena tahu tanggungjawab tu. Suami, bang tak bagi nafkah bang pada anak-anak ni bang. Anak-anak jatuh nombor tiga. Siapa nombor satu? Diri dia. Siapa nombor dua? Kita. Siapa nombor tiga? Anak-anak. Habis tu mak bapak dia. Nombor empat dalam kurungan jika perlu. Jadi di situ kita nampak lah. Bukan mak bapak dulu. Sebab mak dengan bapak, mak ada, bapak ada. Bapak pun masih sihat. Tak pasal-pasal mak bapak lebih berharta lagi berbanding anak. Contohnya. Jadi bila perkahwinan, yang ni kita kena faham. Bukan kita sebagai ibu pula kita menuntut-nuntut daripada anak. Kecuali jika perlu. Dah sakit. Memang tak ada pekerjaan. Retire pun sebulan 300 saja dia punya banking. Memanglah tak cukup. Nak bayar itu, bayar ini kan. Bincang dengan anak. Apa pandangan kau nak bantu mak ni macam mana? Saya subhanallah, saya dapat mentua perempuan. Bila saya hulur je duit dekat dia, dia akan bisik. Apa dia cakap? Untuk awak cukup ke? Cukupkan dulu untuk keluarga. Mak mentua saya. Bukan mak saya. Mak mentua saya. Jadi kalau mak mentua maksudnya mak kepada suami. Dia tahu ini tanggungjawab anak dia. Jadi bila kita ada ilmu berurusan begini, mudah kan? Kita mudah. Kita tidak menyukarkan. Yassir wala tu'assir. Sebab ada ilmu. Kemudian pengurusan yang ketiga adalah pengurusan anak-anak. Pendidikan anak-anak. Ustazah, saya bukan cikgu. Tak apa. Cikgu lain dia mengajar akademik. Tapi yang membentuk akademik budaya ilmu dalam rumah siapa? Kita. Mak lah lebih dalam rumah. Sebab kita kan queen in the house, manager of the house. Kan? Bukan senang ke? Memang saya kata senang ni nak taat dekat suami. Tugas sebagai isteri kepada suami. Tiga benda je. Memberi ketenangan, memberi motivasi dan inspirasi, memberi nasihat. Tapi kena ada ilmu. Tiga tu lah. Satu lagi pengurusan. Pengurusan anak-anak. Pengurusan anak-anak. Anak-anak semua bed kat dia. Betul tak? Itu salah satu daripada milik dia. Walaupun jika mereka meninggal dunia, anak-anak itu dibinkan pula kat kita. Dia binti pada kita. Binkan kita atau dibintikan pada kita. Yang itu lain itu mati. Tapi kalau hidup, memang dialah dinasabkan kepada suami. Tanggungjawab suami untuk memberi nafkah. Tapi daripada sudut emosi, perkembangan akhlak, itu tanggungjawab kita sebagai ibu, sebagai isteri.
dekat sekolah anak-anak belajar apa? Solat. Dia tahu satu hari 5 kali solat. Dia tahu setiap solat ada 13 rukun. Kalau ditanya di sekolah, confirm markah dia di betul. Tanya balik, solat ke tak dia? Solat ke tak dia dalam kehidupan dia sehari-hari? Belajar solat? Belajar. Solat ke tidak? Kita boleh kata, tu cikgu dia punya kerja. Cikgu, cikgu masuk mengajar anak kita 40 ke 45 minit je kan? Kan? 45 minit dalam kelas, satu kelas 45 orang contoh. Satu orang pun tak, satu orang satu minit je. Itu pun kalau tengok korang-korang. Tak cukup untuk mendidik mereka, membimbing mereka. Jadi tangan siapa yang membentuk budaya solat kepada mereka? Ibu. Dia belajar di sekolah subjek mata pelajaran akhlak. Exam peperiksaan dia dapat 98 markah. Balik rumah tak semestinya dia berakhlak. Budaya akhlak itu perlu kita bangunkan dalam rumah. Jadi ini adalah tugas-tugas kita sebagai seorang isteri. Push. Banyak dah kak ni. Kita cakap pasal Ramadan lah ni. Tapi itu. Nak kejutkan diorang sembahyang. Kejutkan diorang sahur. Kekuatan siapa itu? Kekuatan queen ke kekuatan king? Queen. Nak kejutkan king pun kena queen. Kalau kejutkan king yang datang king kong sudah. Nak kejutkan king bukan kong. Bukan king kong. Nak kejutkan king kena queen. Jadi queen-queen, kontrol lah. Allah sabar, queen kontrol lah saya ni. Kena kontrol. Kalau tak jadi rumah kita nanti kak. Rumah kita ni bukan nak dihias dengan bunga-bunga sahaja. Bukan nak dihiaskan dengan kebersihan aja, dengan makanan aja. Tapi pembangunan roh dan jiwa itu berada dalam tangan kita. Sebab tu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-9 tuan-tuan. Apa firman Allah Taala? Wal yakhsha alladheena law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang bermaksud wal yakhsha alladheena, dan hendaklah ada rasa takut orang-orang yang law taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka zuriyatan dha'afa, zuriat yang lemah. Allah suruh kita rasa takut. Tengok anak-anak kita, adakah dia zuriat yang membanggakan? Adakah dia zuriat yang beriman? Adakah dia zuriat yang bertakwa, yang boleh jadi pemimpin? Atau sebaliknya, waliyazubillah, dahlah da'is, dahlah lemah. Apa Allah sambung? Khafu alaihim. Engkau risau keadaan mereka. Risaulah. Dia kaki gaduh. Risaulah. Kaki gadadah. Risaulah. Kaki merempit. Risau kaki perempuan. Semua kaki lah dia. Risau. Dalam kerisauan itu, Allah tunjukkan jalan keluar. Falyattaqullah. Takutlah pada Allah. Takwa. Falyattaqullah, bertakwalah pada Allah. Tengok takwa tu tadi apa? 3 benda. Takut, taat, tazkiyah. Sucikan hati. Dia kena menaikkan tu balik. Ramadan datang best. Dia bantu tugas kita sebagai mak. Biasakan anak bangun pagi. Solat kena sekali. Makan kena sekali. Untuk tak sahur tu sekali sama. Tunggu ni isap. Boleh lepas sikit isap. Okay. 5 minit ni sebelum subuh boleh pergi. Lepas 5 minit dah jalan-jalan. Walaupun melepasi waktu imsak masih boleh lagi. Ya? Lepas tu satu lagi apa? Yang tadi tu last kali.
tazkiyah, penyucian. Penyucian diri, apa yang saya sebut tadi? Saya dah lupa lah. Jadi itulah dia tuan-puan yang dikasihi berkenaan dengan anak-anak. Satu lagi, lepas takwa, falyaqulu qawlan sadida. Sentiasalah sebut qawlan, kata-kata sadida yang benar, yang baik. Jadinya menasihati, memujuk dia, pengaruhi dia, tawan hati dia, bina kepercayaan dengan anak supaya dia boleh terima kata-kata yang baik. Ajar anak-anak kita tentang Al-Quran, rasa cinta kepada Rasulullah, nak tahu pasal sejarah Nabi. Ha, itu set kita punya peranan. Susah ke senang tak peranan kita? Kita berhubung dengan benda yang hidup. Anak-anak benda hidup, suami benda hidup, ya? Sebab tu kita kena banyak dekat dengan Allah. Yang memegang hati bukan kita, kita usaha je, kan? Allah yang memegang hati-hati mereka. Berusahalah, sebab mungkin dengan atas usaha kita itu Allah jatuh kasih pada kita. Dan usaha kita belum tentu berjaya, tapi yang menjayakan itu adalah Allah Rabbul Izzah. Allah yang hebat, Allah yang maha kasih pada kita, Allah yang maha menyayangi kita, Allah yang menyayangi kita melebihi kasih ibu kita menyayangi kita. Itulah Allah Rabbul Izzah, ya. Baik, baru ke berapa tu? Baru ke tiga? Baru ke tiga, ya? Masya Allah, sampai pukul 11.30. 11.30 saya berhenti, kita buka soalan. Lepas pukul 11 saja kan, tak boleh nak berhenti juga kan. Apa lagi sunnah Nabi dalam bulan Ramadan selain daripada membaca Al-Quran, selain daripada bersedekah, selain daripada apa tadi satu lagi? Apa lagi tu? Satu dua, baru dua ya? Bersedekah, okay. Yang ketiga, sedekah ni panjang betul. Yang ketiga tuan-puan, selain daripada bersedekah adalah bersahur. Sahur ini padanya keberkatan. Nabi suka bersahur walaupun hanya sebiji kurma. Dan sahur itu tujuannya bukan nak kenyang. Kalau kita sahur kenyang, tahan puasa, tipu ke? Pada sahur itu barakah. Barakah ini maksudnya sesuatu yang sentiasa bertambah-tambah. Mungkin tenaga bertambah, mungkin amalan bertambah, mungkin kasih sayang Allah yang bertambah, mungkin kesihatan yang bertambah. Tapi kalau kita cakap dengan anak kita sahur ni, nah itu nak bekal nanti kita nak puasa biar tahan, tak tahan. Cuba tengok nanti pukul 10 pagi melepek je, tak tahan. Dah umur 7 tahun tu kan, mak tak tahan, tak tahan. Makan punya banyak, tak tahan lah pula kan. Makan banyak lah dia. Sebab tu kena ajar anak-anak kita bila bersahur makan untuk sihat. Masa berbuka puasa pun macam tu, makan untuk sihat. Dan dia ada satu tips daripada hukama, mereka yang bijak pandai. Nahnu kaumun, kita ni orang Islam adalah satu kaum. La nakul, kita tidak akan makan. Hatta najum, sehinggalah kita rasa lapar. Bila rasa lapar, baru makan. Wa idha akalna, dan bila kita makan, lam nashba, kita tak makan sampai kenyang. Ha, itu sifat dia. Betul, bila tengok nutritionist, dia kata time makan itu, ambil nasi segenggam kita. Bukan segenggam kawan sebelah kita. Tengok genggam kawan sebelah kita besar tak? Kita punya kecil je kan? Nasi itu segenggam. Lepas tu lain, ambillah lauk, sayur dan sebagainya, ya. Tapi nasi itu dalam satu genggam. Itu saiz perut. Perut kita di sini. Tapi yang kat sini kita pegang salah sakit perut tu apa? Usus ke? Usus besar ada, usus kecil ada, bergulung-gulung lah.
Ha, panjang lah perut dalam ni. Dia usus. Jadi perut kita, dia letak dekat dengan organ hati. Dia side by side kalau kita tengok kan. Kat klinik tu, doktor dah tanya je Google. Tengok tu kan, organ tu dia nampak. Rupanya dia next to next. Sebelah menyebelah. Ajar anak kita makan untuk sehat. Bukan makan untuk kenyang. Jangan ajar dia makan untuk kenyang. Makan untuk kenyang sampai kita bila tak kenyang-kenyang. Nak lagi kan. Sebab tak kenyang, perut tak pandai cakap. Itu perasaan je kenyang. Tapi belum kenyang. Ini perasaan dia gitu. Dan bila kita ajar anak kita makan untuk sehat, tuan-puan, dia akan membentuk cara pola pemikiran yang berbeza. Bila dia dalam keadaan lapar, balik rumah, buka almari tempat makan tu, kabinet makan kita, atau buka tudung saja, ada sepinggan kurma. Kurma kan? Kurma kita tahu khasiat dia banyak kan? Satu lagi sepinggan Maggi. Maggi. Agak-agaknya kan? Dia pilih yang mana? Bukan dia je, maknya pun pilih Maggi sebab makan untuk ke? Kenyang. Dua-dua halal tak? Halal. Tapi dia ada satu lagi kualiti yang kita kena penuhi. Apa dia? Tayyibah. Halal tayyibah. Yang halal, halal. Tapi tengok tapis satu lagi, tayyib ataupun tidak, baik ataupun tak. Tidak semua yang halal itu baik. Tidak semua yang baik itu, dia kena ada dua-dua kualiti. Kalau Maggi dengan buah tamar tu, yang mana ada dua-dua? Tamar. Anak kita, diri kita kena wujudkan budaya dalam rumah mencintai yang halal thayyibah. Bukan mencintai apa yang kita suka. Kita kena mencintai apa yang Allah suka walau hati berduka. Itu keikhlasan sebenar. Kan? Kalau kita kata kita ikhlas, saya ikhlas ni sebab saya nak bagi kat awak, saya suka kat awak. Maksudnya kita bagi kerana kita suka. Tapi di saat kita bagi kerana kita, walau kita tak suka, tapi kerana Allah, wow, itulah keikhlasan yang benar-benar unggul dan hebat. Ya? Baik. Itu yang keberapa dah tak? Yang ketiga tadi tu apa? Sahur. Jadi makan, attitude makan kita. Dan saya bagi sedikit tips, saya kira ramai akak-akak kita tahu sudah. Tapi kita ni macam nak repeat balik, nak ingat balik. Masa berbuka puasa tadi, elok ambil makanan yang sedikit. Kita panggil smart food. Ya, bukan hard eating. Smart eating. Hard eating tu makan dengan banyak. Smart eating, dia bijak dalam pilih makanan mana yang akan berfungsi dengan segera pada tubuh kita. Seharian selama beberapa jam kita dah berpuasa, perut kita akan jadi shrink. Shrink kecut. Kalau macam ni, dia akan lagi kecut, lagi kecil daripada ini. Mungkin separuh kecut. Bila kecut, dia bila kita masukkan makanan, dia perlu jana tenaga dulu baru boleh proses. Ya? Dan bila dia proses, dia akan tarik semua tenaga daripada tubuh badan kita. Sekiranya kita masuk makanan yang banyak, dia akan ambil tenaga kita daripada hujung kaki sampai kepala, tumpu pada perut. Kita akan jadi lemah. Sebab tenaga semua dia fokuskan, dia bawa pada perut untuk penghadaman. Badan kita jadi berat sebab tenaga tempat lain telah diambil. Dia kena kerja kuat kan? Berbeza dengan bila kita ambil smart food. Buah tamar, buah-buahan, air, mungkin letak sedikit madu.
buah tamar, air, buah-buahan, jus dan sebagainya tuan-tuan, walaupun kuih sedikit, dia supply glukos sikit. Jadi bila dia masuk dalam perut yang sedikit, mudah diproses ke susah? Mudah. Lagi kalau ambil nabis ini sunnah nabi, buah tamar campur dengan air atau campur dengan susu, dia blend jadi jus tamar. Kita minum, kan itu yang nabi paling suka. Bila dia minum, tak payah proses, terus masuk ke dalam perut kita, dia supply tenaga ke seluruh badan. Sebab itu ajaibnya, lepas berbuka kita solat sekejap, lepas tu kita makan sikit, lepas tu rasa macam sihat lagi ni, boleh pergi solat isyak dan tarawih. Kalau kena makan lebih, dia jadi itulah, nak buka mata pun tak boleh, berat tak, sebab tenaga daripada mata tu dia ambil pergi nak proses ke perut. Sebab tu smart eating. Siapa yang pakar fikir benda-benda ni kalau bukan ibu dalam sesebuah rumah? Ibu je lah, wanita. Jadi kita sahur, kita berbuka dengan cara yang betul. Sahur dan berbuka. Seterusnya tuan-puan, bertahajud. Ya? Bertahajud setiap malam macam tadi, kita bangun pukul 4 pagi. Kita persiapkan setengah jam hanya untuk kita dengan Allah. Awal, kalau awal lagi kita bangun, lagi panjang. Kemudian pukul 4:30, bersiaplah untuk buat persediaan. Kalau malam tu dah buat persediaan awal, lagi best, kan? Tinggal keluarkan je, hidang aja, makan. Ada yang senang aja, makan apa? Biskut. Makan apa? Roti. Senang aja kan? Fikir mudah macam tu. Tak apa. Tapi kita ingat yang mengenyangkan itu adalah Allah. Bukan makanan tersebut. Nak kenyang, minta dari Allah. Cakap dengan anak kita, kenyang minta daripada Allah. Jangan sebut, ni makan-makan, nanti kan lapar. Sibuk, lapar. Makan betul-betul. Itu pun tambah lagi. Ajar dia. Kenyang datang daripada Allah. Yang ini mudah-mudahan ada barakah. Ini usaha kita. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Konsep makanan itu pun kena ajar. Baik, tuan-puan yang dikasihi, seterusnya tadi tahajud, kan? Ajak sama-sama satu keluarga, kejutkan mereka, kan? Antara pasangan suami isteri yang Allah turunkan rahmat, jatuh kasih kepada mereka. Apabila apa? Seorang isteri bangun tengah malam, membersihkan diri dia, dia ambil wudu, dia solat sunat, lepas tu dikejutkan suami dia, Allah akan jatuh kasih pada dia. Begitu juga seorang suami bangun malam, dia bersihkan diri dia dulu, kemudian dia ambil wudu, dia solat sunat, kemudian dia kejutkan isteri. Bila isteri dia tak bangun, kejut-kejut tak bangun, apa dia buat? Dia percik air. Itu hadis. Dia percikkan air sampai dia bangun, maka jatuh kasihlah Allah kepada mereka. So itu antara apa? Antara bibit sekelumit amalan yang boleh menemukan kita dan pasangan kita di jannah. Bang, kalau meninggal dunia, abang teruskan macam ni tau. Boleh kahwin lagi lah. Tak kisahlah, itu pulanglah pada dia kan. Tapi abang terus bangun solat tahajud. Sebab dengan tahajud ini, kita kejut-mengejut ni, itu yang membawa kita disatukan kembali di syurga. Sebab kita tak tahu tuan-puan, tak tahu waktu pada mahsyar nanti bila kita bangkit dan bangun, kita boleh nampak tak suami kita dan anak-anak kita? Boleh jumpa tak? Kita harap berjumpa lah. Tapi senang ke susah dalam keadaan mencari-cari, punya lautan manusia dah satu hal, kita dekat Maidin pun boleh tersesat. Ini ada satu pengumuman pada sesiapa yang kehilangan anak memakai baju warna hijau, tidak memakai kasut, kena datang ke kaunter pertanyaan. Maidin pun boleh hilang.
Apatah lagi di padang mahsyar yang tak ada siapa nak buat dengan semua. Tak ada siapa. Jadi kita nak cari mudah. Kalau boleh datangkan daripada sekarang, kita punya harapan kita nak dibangkitkan di padang mahsyar dengan suami kita bawa kereta. Kereta apa kak yang paling best? Ferrari. Pum, dia berhenti depan kita. Jom. Nah, kita naik. Sekarang kita cari anak-anak kita pula. InsyaAllah, kalau boleh macam tu. Dia tetap pemandu kita di akhirat kerana dia dulu adalah pemandu kita yang terbaik di dunia. Itu angan-angan dan harapan kita. Sebab bulan Ramadan ini dia memang menyatukan keluarga. Bulan Syawal lagi kan, dia extend pada kerabat-kerabat yang lebih dekat, tuan-tuan. Okey. Tu ke mana tu dah kita? Yang keberapa kah? Tahajud. Okey, jadi tahajud itu salah satu kuncinya. Apa lagi yang Rasulullah suka buat dalam bulan Ramadan? Umrah. Nabi Muhammad SAW menggalakkan kita untuk menunaikan umrah pada bulan Ramadan. Ini bagi sesiapa yang mampu lah. Yang tak mampu, tanamkan azam. Sebab apa? Pahala umrah menyamai fardu, pahala haji. Dan dalam riwayat yang lain, sesiapa yang menunaikan umrah pada bulan Ramadan seolah-olah dia menunaikan haji bersamaku, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh bayang tak kak, waktu kita tawaf tu rasa macam Nabi duduk sebelah kita dalam bulan Ramadan. Jadi berusahalah, azam. Kalau boleh, cari. Ramadan akan datang. Kalau tak kali ini, Ramadan tahun depan. Yang kita berusaha untuk menunaikan umrah di bulan Ramadan. Tapi bayangkanlah amalan pak nilai pahala banyak, cabaran dia pun besar. Buat persiapan aja untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran tersebut. Ya? Okey, umrah. Saya ada bawa, itulah saya kata, saya nak pesan. Jangan cari yang bawah harga RM4,900. Itu harga shilling dia RM4,900. Dia kena tinggi sikit. Kalau RM4,900, walaupun ada yang taja, selama mana kita tak jumpa orang yang menaja, tuan-puan, jangan percaya. Ya? Saya melibatkan diri juga dalam travel and tours, tuan-puan, kerana rentetan. Saya baru terlibat bulan Januari ni. Sebab apa? Sebab kita dengar ramai orang yang tertipu. Saya pergi awal bulan tahun lepas. Ada seorang jemaah ni. Tak tahu daripada jemaah mana. Saya tanya daripada mana. Dia pun sebutlah daripada mana. Ikut travel mana. Dia tak cakap, mengelak-ngelak. Lepas tu dia cakap dengan saya, Ustazah, boleh saya ikut Ustazah? Ikut saya dengan jemaah. Saya kata boleh, tak ada masalah. Ikut-ikut. Lepas tu barulah dia cakap, Ustazah, sebenarnya saya patut pergi awal. Lepas tu tak dapat pergi awal, kena delay, Ustazah. Oh, kenapa kena delay? Dia cakap, tiket dapat tapi seat tak dapat. Tiket dapat tapi seat tak dapat. So dia kena delay sampai tunggu ada seat. Jadi dia urusan-urusan yang sebegitu. So saya alhamdulillah, saya bekerjasama dengan sahabat yang memang dia bisnes, buat cara bisnes. Maksudnya beli tiket dulu. Tiket seat dah ada. Siap seat tu dah ada. Kita jual pada benda yang kita dah ada. Kalau orang tak beli macam mana? Kita orang rugilah. Itu dia punya ni. Itu memang adat dalam peniaga. Betul tak? Kan salah satu kalau kita belajar hukum, muamalat, nak jual beli ni, kena ada. Dia punya tu nampak ain dia tu. Ain dia tu maksudnya benda yang kita nak beli tu, kita kena nampak dulu, kena tengok dulu. Bukan kata, itu barang dia tu tahun depan. Yang itu boleh membatalkan kita punya akad jual beli. Barang tak sampai di pasaran lagi, yang tak tahu harga, tak tentu lagi, itu pun boleh jatuh haram kalau kita
beli. Ya, jadi ini kita kena belajar sikit mungkin di sini, masjid ni ke, atau di surau-surau kita, dekat taman perumahan ke, boleh buat pengajian mu'amalat. Dekat situ ada pasal gadaian, pasal akad jual beli kan, akad yang batil macam mana, akad yang sah macam mana, kanak-kanak pergi beli boleh ke tak boleh kan, ikut Imam Syafi'i kata macam mana, Imam ini kata apa. Ini baru kita ada yang nak suruh anak-anak kita pergi ke kedai pun kita tahu ada hukum dia kan. Jadi kita rasa senang dan seronok bila ada sistem dan disiplin peraturan dalam hidup ya. Okey. Itu dah ke mana tu umrah tu ya? Baik, umrah. Seterusnya tuan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka beriktikaf dalam bulan Ramadan. Jadi beriktikaf dalam bulan Ramadan tuan-puan, kita ni sekarang beriktikaf apa? Masuk tadi dengan kaki kanan. Kemudian baca doa. Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Ya Allah, bukakanlah seluruh pintu-pintu kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Salat sunat 2 rakaat. Ambil saf, duduk depan nak dengar kuliah, niat terus beriktikaf. Cantik. Jadi rugi kita kalau ada peluang untuk niat iktikaf, kita tak iktikaf. Kalau salah-salah sebut ni baru ingat. Tak pun niatlah sekarang. Boleh niat dah iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Okey. Iktikaf. Kemudian hidupkan majlis ilmu. Ada antaranya para sahabat. Imam Malik radhiyallahu anhu contohnya. Ini Imam Malik bukan sahabat. Imam Malik adalah tabi'in, tuan-puan. Imam Malik ni mazhab Maliki. Apa yang dia suka waktu bulan Ramadan selain daripada membaca Al-Quran, menyelami Al-Quran, dia mengkaji sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dikaji, dia punya biodata, sifat dan sebagainya. Sebab Imam Malik ini adalah seorang imam yang merupakan insan pertama, ulama yang pertama membukukan hadis, mengumpulkan hadis-hadis. Siapa? Imam Malik. Nama kitab dia Al-Muwatta. Ha, pandai. Kitab Muwatta tu adalah kitab pertama himpunan hadis-hadis junjungan tercinta yang kita rindui ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia belajar berkenaan dengan sahabat. Gitu juga Sayyidina Umar daripada penghujung bulan Syakban lagi. Apa dia buat? Masuk saja bulan Ramadan, ujung bulan Syakban tu dia supply minyak-minyak yang menghidupkan pelita-pelita. Dia supply ke mana? Ke masjid-masjid tuan-tuan. Dan masjid-masjid itu akan menggunakan pelita tersebut untuk menghidupkan malam Ramadan dengan majlis-majlis ilmu dan ibadah. Jadi alhamdulillah saya ucapkan tahniah. Tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada pihak jawatan kuasa masjid dan juga JAIM. Ya, first Ramadan ni, kita dah ada kuliah duha. Dan saya seronok sangat tengok perempuan, rasa macam mata tu tak berkelip lah. Ketidur dengan mata terbuka. Masya Allah. Sibuk mencatat. Memang betul ini anak-anak murid yang taat. Mudah-mudahan Rakib dan Atik juga sibuk mencatat kebaikan-kebaikan kita. Apa? Atik tak sempat nak catat keburukan kita. Rakib tu kalau kau pun mencatat segala kebaikan. Baik, kemudian berdoa. Ya, dalam bulan Ramadan berdoa. Ini dah yang keberapa ni kak? Yang ke? Yang kelima. Yang ke-8. Ha, yang ke-8 berdoa kan? Berdoa kak. Jadi berdoa kerana bagi orang yang berpuasa, waktu mustajab berdoa, waktu sahur. Kedua, ketika semasa berpuasa. Ini sekarang ni pun baik-baik kita nak cakap apa, apa yang terlintas dalam hati.
Jangan bagi sepenuh hati kalau tak baik. Ya? Kalau tak baik, jangan berdoa. Bagi sepenuh hati. Kalau nak berdoa, bagi sepenuh hati. Sewaktu kita berpuasa. Dan yang ketiga, sewaktu berbuka puasa. Jadi kita buat teknik macam mana kita nak buat ni, kaum wanita. Kita period pun kita boleh buat doa. Betul tak? Tak semestinya tunggu kita suci. Ya? Jadi kita kumpulkan anak-anak kita. Yang buka tadi, kan nak buka yang simple ke? Buka yang berat itu nanti simpan dulu. Bagi buah-buahan dulu keluar. Bagi buah tamar dan jus kurma. Nabis keluar dulu. Kuih-muih sikit, buah-buahan sikit. Air, bagi air suam ke? Kalau dah air jus tu pun tak apa. Sibuk bentang sejadah tu. Bentang sejadah, kemudian duduk tunggu azan. Sementara tunggu azan dalam setengah jam sebelum azan, buat giliran. Hari ini bagi ayah berdoa. Pagi tak bang doa pasti bang. Doa tak banyak nak baca doa. Jangan baca doa bang, berdoa. Karang sendiri pun boleh. Ya Allah, yang Tuhanku, aku pohon pada-Mu di ambang berbuka puasa ini, lembutkanlah hati isteriku. Jangan bagi dia marah-marah, ya Allah. Nah, itu kan daripada hati berdoa tu kan. Ikut tu. Ya Allah, anakku nak ambil SPM tahun ni, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan pembelajaran dia, ya Allah. Kita doa. Tulis. Besok pula lah. Anak pula yang pertama. Besok lagi, anak yang kedua. Besok lagi, anak yang ketiga. Anak keempat, termasuk kita pun berdoa. Boleh nak ambil himpunan doa mak surat. Sekali dengan maknanya pun boleh. Nak ambil doa daripada Al-Quran pun boleh. Nak ambil doa-doa para anbiya pun boleh. Doa kita karang sendiri pun boleh, tuan-tuan. Jadi sehingga kita betul-betul seolah-olah macam kita masuk dengan doa. Kita benar-benar menghayati, menjiwai doa tersebut. Dan di saat masa nak berbuka, azan nak dilaungkan, air mata kita meleleh dengan permohonan, pengharapan daripada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Agar Allah terima kita. Sebab pengampunan dosa ni, tuan-tuan, dosa macam hutang kita pada Allah. Kalau Allah ampunkan dosa kita, Allah telah langsaikan hutang kita. Kita ada hutang tak lagi tak? Hutang rumah ada berapa ribu lagi tak? Contohnya, ada lagi 50 ribu contohnya. Kalau 50 ribu tu kurang kan? Ada dah 100 ribu lebih. Tiba-tiba pengarah bank datang. Ni lepas pilihan raya ni datang rumah kita. Ustazah dia kata, ustazah lah dulu kan. Kata Fadiyah, ada hutang lagi RM170,000 dengan Bank Islam. Ya betul, saya kata. Alhamdulillah Ustazah. Macam ni lah, Ustazah tengok rekod ni. Ya, saya ada masalah ke, setiap bulan saya bayar tu RM700. Tak ada masalah Ustazah. Track kita bagus Ustazah. Cuma gini kita nak maklumkan. Ni bersempena bulan Ramadan ni Ustazah. Pihak bank telah membuat keputusan RM170,000 tu burn. Ustazah tak payah sama rumah ni. Burn hadiah. Telah dihapuskan hutang. Macam mana perasaan kita? Ui, macam nak peluk je pegawai bank tu kadang. Macam itulah hutang-hutang kita dengan Allah. Dosa itu hutang kita dengan Allah. Allah offer nak hapuskan. Mohonlah daripada Allah Rabbul Izzah. Sebab tu kan kita kadang-kadang rasa macam hati kita tak puas. Allah sikit. Man soma Ramadan iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan sesiapa yang berpuasa dengan sepenuh hati dia, iman dia, sepenuh penghisapan dia, dia betul-betul plan puasa dia, Allah akan ampunkan segala dosa ini. Takkan ampun dosa lagi. Dosa lagi. Banyak no dosa ku kita kata. Tuan-puan, padahal itu adalah hutang. Lailatul Qadar datang. Apakah kalimah yang terbaik? Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni.
ampun dosa juga. Okay? The best ever doa adalah juga minta Allah maafkan. Maafkan tu dia lain dengan yang istighfar. Istighfar tu dia delete je. Dia ampunkan saja. Ampunkan saja, maafkan saja. Kalau afuun ini maaf, maksudnya pengampunan dengan buang terus keaiban kita. Tak ada dalam rekod. Rekod amalan kosong. Mana yang kita nak? Mesti nak kemaafan, afuun. Afuun ini pengampunan daripada Allah. Jadi tuan-puan yang dikasihi, saya kira setakat itu saja kita punya perbincangan. Kalau ikut kan habis-habis lagi kan. Saya pun dah dapat peringatan 5 minit lagi Ustazah, dan saya ada soalan sudah. Jadi kalau sesiapa yang nak menyoal lagi ini mungkin boleh, tapi kita ada sedikit masa baik. Yang pertama, bagaimana mahu jadi isteri yang sabar ya Ustazah? Cepat sangat nak marah. Ini bukan isteri yang bertanya saja. Ini adalah spesies isteri biasa. Saya pun isteri biasa, perempuan. Memang selalu nak naik marah. Lagi-lagi bila nak period. Hormon. Kan? Kalau yang menopause lagi lah. 2 tahun, 3 tahun. Ada up and down. Beginilah ya. Dalam perkahwinan itu adalah lubuk pahala kita. Ini cara saya bagaimana saya berusaha untuk downkan marah kita. Jadi bila apa yang kita letak pada pemikiran kita, setiap perkara yang berlaku dalam rumah tangga kita ini, dia dua peluang. Peluang untuk dapat pahala atau peluang mendapat bala. Pemengahum. Dua je, pahala atau bala. Siapa yang pilih? Kita. Siapa yang tentukan pilihan tersebut? Kita. Jadi kalau nak pilih pahala, kita kena pakai pakaian orang-orang yang mendapat pahala. Sebab keluarga kita adalah lubuk syurga. Pahala dia akan membawa kita ke syurga Allah dengan redha Allah. Jadi kita kena pakai dengan pakaian syurga. Apa pakaian syurga? Sabar. Sabar ini tahan marah. Macam mana nak tahan marah? Tak boleh nak kawal marah waktu tu. Pindah tempat, pergi tempat lain. Jangan duduk kat dapur tu dengan pisau potong bawang tu lah. Sampai hancur bawang tu, kita kena tong lah buat kita. Tinggalkan kak. Marah aja tu kan. Pergi tempat lain. Siram pokok bunga ke, main dengan kucing ke, kan? Ataupun kalau macam saya dengan suami saya, saya dah bagi tahu, bang, kalau nampak saya macam emo sangat tu, bang, boleh tak ajak saya keluar? Saya kalau keluar, nampak benda berjalan bergerak-gerak. Lepas tu lagi lah kalau pergi supermarket kan. Wah, relief. Tak semestinya beli window shopping je. Jadi kita tengok, kita rasa, oh macam tumpuan kita tak ada. Soalkan tumpuan kita. Kalau tak boleh, tak boleh juga. Dah keluar pun tak boleh. Pindah tempat pun tak boleh. Ambil wuduk, semayang. Tak boleh juga masa semayang pun angkat takbir sampai 10 kali. Sebab terbayang. Pergi cari peluang untuk mengaji. Buka Al-Quran tu. Ambil wuduk dah tadi kan? Buka aja Al-Quran. Minta ya Allah nasihatkanlah aku. Buka Al-Quran. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Buka Al-Quran, baca mana-mana ayat. Tengok terjemahan dia. Apa yang sebenarnya Allah cakap ni? Lepas tu, bagi muhasabah kat diri kita. Kadang-kadang Allah kenakan kita balik. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Aku dapat zalim dah. Jadi dia ingatkan balik. Ayat-ayat tu kadang-kadang kena dekat kita. Kadang-kadang. Ikut kita lah. Kalau kita mungkin kuat keimanan kita, banyak kali terkena. Asal buka tu dia jadi memang nasihat. Sebab Al-Quran ini dia hudan linnas. Dia petunjuk pada kita. Waktu kita tengah marah tu, waktu kita tengah gelap, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Allah akan bagi petunjuk dan jalan keluar. Ya?
Jadi kemudian nak marah ni, cakap terus terang dengan orang yang kita marah. Dalam keluarga kita, anak, suami, tapi dengan kerabat lain janganlah. Dia biasa yang cara ini works atau membantu pada orang yang dekat dengan kita. Suami kita, anak-anak kita. Anak-anak kita cakap, Umi, kerana kecil hati tau awak buat Umi macam ni. Sekarang cakap dengan Umi, macam mana nak redakan kecil hati Umi? Minta pandangan dia juga. Alah Umi, janganlah kecil hati dengan kita. Oh, macam mana Umi tak kecil hati? Awak kalau cakap tu mesti nada. Pergi cari Doremi yang panjang tu. Cuba slow sikit. Kan kita seolah-olah kita bincang, lama-lama kita akan jadi tenang. Terus terang dengan dia. Bang, tadi sebenarnya saya kecil hati. Alah, awak itu pun ambil hati. Memang saya ambil hati. Saya silap ke bang? Macam seolah-olah kita pasabah balik pada dia. Nah, terus terang dengan dia dan minta dia tolong kita. Bantu kita. Sebab orang yang marah, jiwa dia lemah. Jiwa yang lemah perlukan bantuan. Ini yang boleh membantu kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua, wanita uzur masuk masjid. Boleh tak kita berpegang dengan wanita uzur boleh masuk masjid di mana-mana sahaja? Boleh. Tapi jangan jadikan ia sebagai satu hujah pada orang-orang yang berpegang pada pandangan yang masuk masjid tidak boleh. So dia kena hormati. Kalau contohnya masjid ini, majoriti atau pihak pentadbirnya memegang mazhab Syafi'i yang tak boleh masuk, hormati mereka. So jangan kata saya bukan pegang mazhab tu. Jadi kita akan jadi gaduh lah. So hormati pandangan setempat pengimarah petugas masjid. Jadi dia yang mengurus. So bila dia yang mengurus, mengendalikan, okey. Sama juga kalau kita daripada Malaysia, kita pergi ke Saudi. Di sana diorang tak baca doa kunut. Kan? Doa kunut tu hilang. Jadi kita janganlah sibuk nak berbalah dengan imam. Ini apa? Imam, nama imam satu dunia. Tak hormat dengan ibadah sedunia. Letaklah berdiri tu lama sikit, bagi kita peluang nak baca doa kunut. Marah berbalah. Dia tak ada etika. Hormat dengan mereka yang berada di tempat itu. So dia taking charge. Dia orang yang take charge, dia yang bertugas, dia yang menguruskan, hormat pada mereka. Begitu juga mereka bila datang ke Malaysia, dia kena hormat dengan orang Malaysia. Malaysia berpegang kepada Syafi'i. Semuanya benar. Kan? Jangan kita kata benda itu salah. Tapi kita respect. Sebab sekali lagi saya katakan tadi itu, bukan kita benar atau tidak benar. Sebab semuanya benar. Bila berhadapan dengan semua yang benar ini, tuan-puan, yang Allah lihat adalah akhlak kita. Bagaimana kita mengurus sesuatu yang berbeza dengan kita. Kalau kita jadikan dia sebagai satu isu permusuhan, kita lebih teruk daripada binatang. Kan? Jadi memang malu kita dengan haiwan. Sebab haiwan itu dia suka bergaduh pada benda-benda yang sikit. Pasal betina je pun bergaduh contohnya kan. Jadi kita ni benda yang kecil macam ni pun kita bergaduh, malu kita. Jadi kita boleh berpegang, tapi jangan jadikan dia sebagai isu sehingga kita berlaku lebih-lebih dengan orang yang menjalankan tugas. Ya. Kemudian yang ketiga, wanita yang kematian suami boleh hantar ke kubur atau tak? Boleh. Tapi ada yang afdal. Ya, ada yang lebih utama. Boleh pergi, yang itu kurang afdal. Afdalnya tidak pergi. Jadi sebab apa? Sebab dah ada orang menguruskan. Dah ada kaum lelaki yang pergi. Wakil keluarga kita pun dah pergi. Tapi kalau nak pergi, tidak menjadi kesalahan ataupun dosa. Tidak dosa. Dosa bila meratapi. Dosa bila menangis-nangis berguling-guling. Pengsan-pengsan sampai memudaratkan diri. Yang itu boleh jatuh haram. Ya, baik. Seterusnya yang keempat. Bagaimana kalau kerja saya seharian menyebabkan saya sangat penat
dan tak mampu uruskan rumah tangga dengan baik, ibadah terjejas. Perlukah saya berhenti kerja untuk tumpukan pada urusan keluarga? Saya seorang guru. Sangat faham. Cikgu memang sibuk. Saya surrender kak jadi cikgu. Saya dulu guru sekolah menengah. Dahlah jadi cikgu, sandaran pula disandar-sandar. Bila sandaran, dia kena mengajar banyak subjek. Subjek agama pun kena mengajar. Subjek akademik pun kena mengajar. Lepas tu jadi guru kaunseling lah pula. Dah guru kaunseling, guru persatuan. Ya kari, memang tak jejak ni bumi. Cara yang terbaik. Rumah kita siapa yang kontrol? King Kong ke Queen? Queen. Queen duduk bermesyuarat dengan King. Bincang dengan King sekali. Mula-mula bincang dengan King. King dengan Queen berbincang. Macam mana nak uruskan pengurusan rumah bersama-sama. Cuba tanya King. Kalau saya berhenti, King okey tak? Mungkin King kata, ya Allah, jangan berhenti dulu. King cakap. Sebab kita kalau ikut hukum, kita keluar bekerja wanita ini, antara salah satu syarat yang perlu ada adalah untuk membantu suami. Untuk membantu, kalau tak ada suami, keluarga, mak dan ayah. So kalau itu tidak membantu, hanya keluar bekerja nak membesarkan diri, nak menghiaskan diri, nak mengayakan diri sendiri, rugi. Jadi kena salah satu membantu. Sebab itu asalnya wajib pada lelaki. Tapi kita keluar itu kerana kita membantu, bukan mengambil alih. Dia kena membantu, dia lain tu. Itu nak, kalau nak bincang kena satu jam lagi puan. Pasal bab nafkah, ayat-ayat tentang nafkah, itu lain. Okey, so jadi caranya berbincang dengan suami macam mana nak mengurus rumah tangga ni. Kan yang berat sama dipikul. Kan yang ringan sama di dinding kan. Jadi kita bincang dengan suami kita, bang. Hari ni saya masak. Esok abang pula masak. Lusa saya masak. Dah cukup ni 6 hari. Allah jadikan seminggu ada 7 hari. 7 hari ni sampai dah pula. Hari ke-7 makan di luar. Kita bantu pula Mak Jah kat luar tu, restoran Mak Jah. Kita bantu pula dia kan. Boleh pakat-pakat bersama-sama. Dah pakat ni, okey. Siapa yang nak menguruskan bahagian department-department? Department dapur, department ruang tamu. Wujudkan macam department kat dekat-dekat tempat kerja kita lah. Okey, department bilik dan sebagainya. Anak-anak kita ada 6 orang. Sayalah tu kak. Bahagi-bahagi. Siapa dia? Head of dining department. Head of living room department. Contohnya. Dia ada jawatan. Kita bagi dia jawatan. Kerjasama. Biar dia yang sama-sama fikir dan tolong urus. Jadi kita sebagai queen, bukan queen buat kerja, betul tak? Queen buat mana yang perlu. Dalam satu masa yang sama, percayalah, anak-anak kita mendapat latihan sewajarnya untuk kehidupan. Bina kehidupan dia bermula daripada rumah kita. Bila dia pandai mengurus rumah dia, perempuan, dia adalah anak-anak yang kita tidak khafu alaihi. Kita tak akan takut dengan keadaan dia sebab campak ke mana dia memang pandai mengurus diri dia. Malah bila dia pandai mengurus diri dia, waktu itu dia pula boleh mengurus, bantu urus orang-orang. Jadi dia memenuhi pula kriteria yang mana? Surah Al-Furqan ayat 74. Wa ja'alna, ya Allah jadikan kami semua, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, pemimpin. Kalau dia tak pandai urus diri dia, macam mana dia nak urus orang lain? Diri pun tak pandai nak urus, apatah lagi orang lain. Boleh jadi pemimpin tak kak? Tak boleh. Kerja di rumah bukan kerja isteri seorang. Ambil sunnah Nabi. Ya Allah ustazah, suami saya ni susah, mana nak tolong saya. Pujuk dia kak. Kita buat sarapan yang paling mudah apa kan? Buat simple, roti bakar.
minta dia bakar roti. Oh, tak derhaka ke Zaza? Eh, tidak. Percayalah, satu masa dia akan bangga apabila kita minta bantuannya. Sebab hadis Nabi, antara ciri-ciri suami yang baik adalah yang paling baik terhadap isterinya. Dan Nabi sebut, sesungguhnya aku berbanding kamu lebih baik berbanding kamu semua terhadap isteri-isteri. Khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah paling baik terhadap ahli keluarganya. Wa ana, dan aku, khairukum, lebih baik dari kamu, li ahli, terhadap ahli keluargaku. Apa yang Nabi buat? Nabi bantu isteri. Dengan Khadijah, dia bantu dalam perniagaan. Dengan Aisyah dan isteri-isteri lain, dia bantu mengemas rumah. Dia bantu masak. Dia bantu uruskan pakaian. Dia tidak menyusahkan, sehingga kalau kita dengar apa Nabi sebut pada isteri dia, wahai Aisyah, hari ini sarapan apa? Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, tak ada apa-apa sarapan hari ini. Sebab Nabi kan, dia pagi tu adalah waktu dia menziarahi ahli keluarga dia lepas subuh. Tu dia punya kalender dia. Pagi tu dia akan ziarah semua ahli keluarga dia yang dekat dengan Masjid Nabawi tu. Sekelilingnya adalah rumah-rumah isterinya dan rumah anak dia pun. Dia sampai tempat Aisyah, dia pun sebut, wahai Aisyah, ada apa sarapan hari ini? Ya Rasulullah, aku tak ada sarapan hari ini. Apa Nabi sebut? Apa tugas dan tanggungjawab sebagai seorang isteri? Nabi sebut gitu? Kata, apa Nabi buat? Okey, aku berpuasa hari ini. Jadi itu Nabi, cara Nabi. Jadi maksudnya, Nabi tidak membantu, tapi Nabi juga tidak menyalahkan sekiranya kita tidak lakukan, seorang isteri itu tidak lakukan. Jadi ajak suami, bang, saya dah masak tadi, abang boleh tak tolong basuh pinggan? Dan sebagai mertua, jangan kata pula, pantang larang nenek moyang aku suami masuk dapur. Ah, tuan-tuan. Sebab bila suami masuk dapur, itu adalah sunnah. Ikut Rasulullah. Bila suami masuk dapur, tengok dalam rumah kita, tempat yang paling banyak tenaga digunakan, tempat yang paling banyak kesabaran diperlukan, tempat yang paling banyak keazaman dan juga detail diperlukan, departmen mana dah? Dapur. Kalau kita perkenalkan ahli keluarga kita dengan urusan-urusan di dapur, kita sebenarnya sedang menghidupkan perangai-perangai syurga dalam diri mereka, supaya mereka sabar, supaya mereka peka dengan keadaan. Kan bila nak buat air kopi tu, jangan sampai semua sepah-sepah. Dah buat kopi dah tak, lepas tu tin kopi tak ditutup lah pula. Keras kopi tu sampai ke petang kan. Ha. Kena ajar juga benda tu, kalau tak dia tak tahu. Tahu minum kopi, dia tahu order je, tapi tak tahu nak buat. Bila orang yang tahu buat, dia akan mengajar orang lain. Fakitu syai la yu'ti. Orang yang tak tahu, dia tak reti, tak tahu nak mengajar apa. Bila dia tak tahu nak mengajar apa, bermanfaat tak dia pada manusia? Tak. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat pada manusia lain. So, jadi libatkan mereka dalam urusan rumah tangga kita. Jadi saya kira mungkin itu soalan. Oh, ada soalan lain. Okey, Zuhana Amar. Seorang suami minat pergi zumba aerobik yang bercampur lelaki dan perempuan, tapi niat hanya untuk menyihatkan badan, mengeluarkan peluh. Sebagai isteri tak mampu menghalang hobi suami, hanya mampu berpesan jaga iman. Bagaimana keadaan ini? Saya cadangkan kepada Puan Zuhana, pergi zumba sekali. Pergi zumba sekali. Bila tengok keadaan rasanya macam tak selamat, kita perempuan pun rasa tak selamat, ajak dia buat aktiviti menyihatkan badan cara lain. Swimming itu adalah sunnah Nabi, betul? Berjalan dengan pantas.
Itu juga sunnah Nabi. Kan dia ada cara jalan yang yang pantas tu kan. Jangan berlari, bukan jogging. Dia jalan tapi macam melompat-lompat tapi macam macam berlari begitu. Abang, jom kita buat yang ini. Yang ini lebih selamat. Kita sebut jaga iman, dia akan tengok apa yang menggegarkan iman tu. Siapa yang menggoyangkan iman tu. Habis semua bergegar. Jangan puan-puan ya. Jadi pada pandangan saya, nasihat saya, kita sebagai isteri ikut join apa yang dia minat. Dia minat bawa motor, pergi ikut sekali. Dia minat dengan alumni kawan-kawan dia dulu. Bila dia cakap dengan kita, Hasnah, hujung minggu ni kita nak, kita orang nak mengetih. Dia kata, mengetih dengan siapa bang? Alumni. So, alumni ikut, cakap. Ikut, pergi ikut. Jangan kata, alamak kita malulah, mengelding kat situ. Jangan kak, sebab hari ini banyak statistik menunjukkan usia perkahwinan umur 50-60 tahun bercerai. Ramai kan? Dan 50-60 tahun bercerai sebab apa? Antara sebabnya. Alumni itulah. Dia jumpa cinta hati dia yang lama dulu. Bercerai sebab nak berkahwin dengan cinta pertama dia. Kan? Semangat ni dia tak pernah tua kan? Muda selalu. Dia bila nampak tu berdebar-debar lagi rasa. Berdebar-debar lagi rasa. Itu memang kerja syaitan. Kan dia ada satu satu ekor syaitan ni. Satu tim syaitan. Kru. Nama dia apa? Dasing. Dia punya kepakaran dan kemahiran dia adalah menceraikan. Kasih sayang. Satu soalan ni. Okey. Kasih. Siapa nama? Siti. Okey Siti. Give me five. Assalamualaikum. Okey. Baik, ya? Baik, itu untuk Zumba. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan membantu Puan Zuhana ya. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustazah. Boleh terangkan tak apa itu harta sepencarian? Ha, ini kena buka satu lagi kelas. Saya suka soalan ini. Ini soalan tanda apa? Pengurusan harta. Jadi harta sepencarian ini adalah harta yang dikongsi suami dan isteri. Boleh jadi sesuatu itu diusahakan. Macam saya, diusahakan bersama. Saya dengan suami saya, kami buka company Lambat Travel and Tours. Di situ ada hak saya, di situ juga ada hak suami. Bila salah seorang meninggal, maka mereka ada tuntutan hak sepencarian. Apa penting hak sepencarian? Sebelum dibahagikan harta kepada waris harta pusaka, kena tolak dulu harta sepencarian. Kalau berlaku perceraian, antara yang boleh dituntut adalah harta sepencarian. Bukan kita nak berkira, tetapi itu satu sistem yang indah dalam Islam supaya kita tak bergaduh sebab harta. Tidak ada orang yang terzalim, teraniaya kerana harta. Sebab harta tak pandai urus dia sendiri. Kita yang mengurus harta. Satu. Yang kedua, harta sepencarian juga boleh berlaku apabila suami bekerja, isteri tidak bekerja. Kerana apa? Persetujuan. Suami kata, kau tak payah kerja, kau duduk rumah jaga anak-anak. So, penjagaan anak-anak itu boleh ditolak pada pendapatan suami. Kerana apa? Kerana kalau kita keluar bekerja, suami yang patut tanggung anak-anak dan juga perbelanjaan mereka. Nampak? Jadi di situ atas persetujuan itu, isteri boleh claim harta sepencarian daripada suami walau dia tidak bekerja. Tapi bila isteri bekerja, suami tidak bekerja, bercerai, suami nak claim harta sepencarian, boleh? Tak boleh. Sebab harta nafkah, mencari nafkah adalah hak eksklusif seorang suami. Dia tak boleh wakilkan isteri. Bila isteri keluar bekerja, isteri kan dapat nafkah kan? Dapat nafkah, dapat rezeki. Lepas tu dia bagi dekat suami. Itu belum boleh mengangkat tanggungjawab suami kepada isteri.
Sebab suami ini miskin ke dia, kaya ke dia, mampu ke dia, bila dia berkahwin, tanggungjawab dia adalah menyediakan nafkah buat isteri. Ya? Jadi, kalaulah suami tak mampu, isteri punya gaji lebih, isteri gaji RM30,000, suami RM3,000, berapa kali ganda tu kak? Kali 10 kan? 10 kali ganda. Habis suami nak kena bayar bagi nafkah juga ke? Iya. Dia ada benda-benda asas. Asas tempat perlindungan contohnya. Kemudian makan, minum, pakai. Ya. Melainkan ada perjanjian, isteri kata, ni dia taradin. Taradin bermaksud redha. Saya lepaskan hak saya. Saya halalkan bang, abang tak payah buat benda-benda tu semua. Yang itu biar semua saya tanggung. Semua saya tanggung. Jadi kalau itu sudah ada persetujuannya, sudahlah. Jadi tidaklah perlu ya, suami pun sibuk-sibuk ke apa ke, sebab isteri sudah menghalalkan in advance. Cuma masalahnya tadi yang kita takut kufur, bila suami, ini kes-kes yang biasa berlaku, bila suami dah tahu isteri macam tu, isteri semua bayar, kereta dia bayar, rumah dia bayar, anak-anak sekolah pun dia bayar, mak ayah dia pun kita yang bagi juga. Dia dah rasa senang, dia pergi cari perempuan lain nak kahwin contohnya. Waktu itu kita tak puas hati. Kita mengungkit-ungkit perempuan. Bahaya bagi isteri tadi. Kerana apa? Khawatir semua yang kita halalkan tadi, dia jadi hangus. Sebab kita ungkit. Ungkit. Sebab tu antara sunnah Nabi, memang macam mana pun libatkan suami dalam kerja-kerja rumah. Termasuk menjaga anak. Ada masa-masanya dia cebokkan anak buang air. Baru dia rasa, ya Allah macam ni rupanya. Nak membesarkan seorang anak. Dia akan lebih kasih pada ibu dia. Bukan dia jadi hamba kita, tidak. Dia akan tahu macam ni. Dia akan ingat mak dia. Kan itu antara kebajikan yang dia perlu jaga juga sebagai seorang anak. Lelaki, bila dia masak, tak ingat kita tak apa. Dia akan ingat siapa? Mak dia. Mak yang bekalkan aku pergi ke sekolah dulu. Mak yang aku rindui masakan dia. Tak sepasal dia tanya kita, Hasna, macam mana nak masak lemak daging salai? Mak kan dulu suka sangat masak lemak daging salai. Dia teringat masakan mak dia. Jadi dapat juga peluang kan? Dan pahala. So itu sedikitlah berkenaan dengan pencarian. Saya rasa ni kalau nak bincang lagi lebih lanjut, kita kena ada satu sesi khas untuk berbincang berkenaan dengan harta sepencarian. Ya Siti. Ini bukan Siti. Ini siapa? Kasih. Oh, okay. Kasih nak tanda tangan ya. Oh, tak nak hafaz Kasih. Sekolah tak? Alah. Okay. Jadi tuan-puan, ada soalan lain tak? Satu lagi kalau kita boleh, cukupkan tiga. Oh, dah cukup tiga dah ni rasanya. Ija kasih Q Q E E S S E P H. Okey, baik. Satu Ramadhan 14.39 Hijrah. Okey, kasih-kasih. So saya rasa setakat itu saja tuan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Allah kurniakan kita kesihatan, Allah kurniakan kita kesempatan, Allah kurniakan kita peluang, semangat dan juga jiwa untuk kita menghidupkan Ramadan seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan kita mohon selepas itu Allah menerima semua amalan-amalan kita dan tidak menolaknya walau sedikit pun ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.